Menjadi bagai mawar. Mawar ini kutanam sendiri di taman mungil seadanya. Olahan tanganku sendiri. Sesewaktu tatkala mata terpanah ke arahnya, kulihat sepasang kumbang bertengger di pucuk tangkai. Perlahan ku mendekatinya. Dengan jeli kulihatnya. Dengan teliti kuperhatikannya. Ia nampak bersemangat. Kumbang itu kulihat sedang menikmati. Ia mengusap-usap kembang yang tengah memekar segar. Tentu beralasan ia mengusap-usapnya. Lain tak bukan terkandung madu dalamnya. Itulah makanannya, santapan hidup yang memberi daya. Kembang mawar berduri menyimpan sari makanan, setia menyajinya. Setiap kumbang datang padanya. Kendati kumbang datang silih berganti memadunya, kembang mawar pun tetap segar menghiasi area, menyejuk rasa setiap insan yang mendekat. Yesus, jadikan aku bagai mawar, siap menerima sesama yang datang, tanpa mengeluh kerepotan. Yesus, jadikan aku bagai mawar, selalu berarti bagi sesama, memberi bagian diri yang dapat diberi. Yesus, jadikan aku bagai mawar, mau membagi apa yang wajib tanpa berharap apa yang harus kudapat. Yesus,
jadikan aku bagai mawar. Rela memberi yang pantas kuberi, tanpa menuntut apa yang harus kuterima. Karena ku sadari sungguh, bila aku memberi, tak akan kehabisan. Sebab yang memberi akan menerima, bahkan menerima berlipat ganda.